Halo guys, balik lagi bersama gue di sini Aung Channel. Oke guys, kali ini gue mau dinas kereta api Joglo Semarkerto dengan tujuan akhir stasiun gue lupa. Gombong. Ini dari stasiun bukan Jogja ya ini guys, ini bukan Jogja, ini add-ons gerbongnya ya, maklum lah ya. Oke, ini bukan Jogja ya guys, bukan Jogja. Ini stasiun Purwokerto, dari Purwokerto ke Gombong. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta kita sudah berangkat, tadi sinyalnya sudah hijau. Mantap. Sinyal sudah kembali merah karena kita sudah jalan. Maksimal kecepatan 30. Pendek banget, guys. Jadi kita enggak bisa dapat kencengan di sini. Oke. Okay. Kita gerbong ekonomi ada, guys. Ngakutnya nih gerbong ekonomi juga ada logonya KAI. Untuk logo lokomotifnya juga KAI. Ini lokomotifnya juga yang udah pernah kita dinas menggunakan kereta api ya. Ya, yang pakai gini nih kita, gue dinasnya di jam 6. Tuh mataharinya masih kelihatan banget ya. Awannya juga gerak ini. Duh. Itu bukan macet-macet ya, guys. Ini apa namanya? Gue terlalu ini. Mataharinya juga masih enak dilihat. Di kalau asli nih, pemandangan asli, wadidaw, keren banget. Bisa, oke, aduh. Tuh, kalian, kita juga bisa lihat gerbong belakang sedang menikung. Oke, kita harus bunyikan S35. Oh, ini relnya double ya, guys. Double track. Sudah pernah naik Joglo Semarkerto? Silakan di komen, guys. Oke. Okay. Kalau ada tulisan komentar di nonaktif, berarti itu gua ya nonaktif komen ya, guys. Ya dah. Di komen ya guys, nanti kalau enggak ada kalian bisa komen di video yang lain. Wah, ada suara-suara. Wih, ini rodanya enggak misdet ya guys. Rodanya muter. Udah 3 menit baru rekaman. Biar kenceng dikit kita enggak apa-apa ya guys. Soalnya kecepatan maksimalnya cuma 30, jadinya kita pasti nggak bisa kenceng, guys. Karena ini penyeberangan ya guys, JPL. Mantap. 35 dua kali tadi, yang dua kali yang keduanya telat guys, telat. Kalau ada yang nanya kenapa gue nggak di dalam kabin ya, kalau di dalam kabin, itu apa ya? Jarak pandangnya sempit guys. Karena ini posisinya LH ya, LH atau apa itu yang tahu, ini pasti ini posisinya LH ini. Nah ini lokomotifnya. JPL lagi, kita melewati 3 kali JPL tadi di stasiun Purwokerto ada JPL, dan yang di tengah jalan kita ada JPL. Astagfirullah. Kita
juga harus memastikan punggung belakang aman. Masuki tikungan, kita harus melan, kita pelanin kereta kita sedikit karena kita mau lewat tikungan, jadi kita harus melankan kereta. Udah mulai terang, ini udah kayak 7:30 ya, ini udah kayak 7:30 guys. 7:30, udah kayak 7:30 ini demi. Kita udah lewat JPL kah? Oh iya udah. Oke. Ada JPL lagi, kita pelankan, takutnya di depan itu adalah stasiun. Kita pelankan kereta menjadi 44 km/jam kecepatan kita. Oh, kita lewat jembatan guys. Kita tambah throttle sedikit. Wow, jembatannya sangat mempesona, guys. Wah, ini kali-kali apa nih yang tahu yang rumahnya di Purwokerto, hadir ya, guys. Silakan di komen. Kali apa itu namanya ya? Wah, salah. Salah, telat, guys. Ini rutenya benar-benar keren. Ini rutenya ada depnya ya guys, ada depnya. Tikungan tajam. Sulin. Udah 8 menit. Baru 8 menit. Belum sampai Gombong kita, guys. Kita masih di setengah perjalanan. Di jam ini jam 6 nih, masih jam 6 kayaknya. Jam 6 kurang. Jam 6 lewat seperempat nih kayaknya. Jam 6 udah mau 7:30 ini. Wah, jam 6 lewat seperempat nih cuacanya ya ampun. Lewat persawahan, ya Allah. Indah banget sih walaupun di game. Walaupun grafiknya enggak HD. Ini lumayan HD sih ini. Tuh. HD ini, HD.
Oh iya, insya Allah nanti gue mau dinas GD ya guys. Apa yang gue capai, gue pengen dinas GD. Dinas GD kita udah pernah belum sih? Belum ya? Kalau belum pernah kayaknya nih, belum pernah deh dinas GD. Belum pernah ya kita ya dinas GD ya guys. Udah pernah belum sih kita dinas GD? Belum ya? Kalau belum nanti gue bakalan bikin video dinas GD dah. Insya Allah kita mau dinas GD-nya di mana nih? Lokomotifnya mau pakai lokomotif apa? Nanti komen ya guys. Kita lihat lagi. Mataharinya. Kita selalu pastikan depan ya guys, takutnya ada stasiun yang sejauh ini. Kalau gue jalannya pelan ya, wah ada 11. Gue kencengin dikit lah. Kayaknya di depan stasiun itu guys. Tangan gua ini guys, apa namanya, berkeringat. Bukan stasiun. Oke, langsung gas kita. Stasiun kayaknya masih jauh ini. Suara dari gerbongnya mantap sekali guys. Suara dari gerbongnya benar-benar mantap guys. Oke, JPL. Kita lewat JPL guys. Mantap. Abis Purwokerto stasiun apa ya guys? Kalau mau ke Gombong, komen ya yang tahu. Gue nggak terlalu tahu sih. Soalnya, gue kadang-kadang dinasnya ada satu. Kalau dinas kedua belum. Berapa ya, gue lupa lagi guys. Purwokerto berapa ya? 27 Madiun ya kan? 27 Madiun. Madiun 28 Surabaya. Surabaya kan benar kan? 28. Yang tahu kok, yang kalau gue salah silakan diperbaiki di komentar. Oke guys, Kalau gue salah silakan diperbaiki di komentar ya. Daup 8 Surabaya apa bukan? Daup 2 Bandung kan? Kalau ada yang komen kayak begini misalkan, "Nak Bang, kenapa dinasnya pakai CC201 mulu?" Ya, karena gue belum punya ini doang, guys. Ntar insya Allah gue pengen cari-cari lagi CC03. Udah gue cari-cari. Guys,
No, di depan stasiun apa bukan ya, guys? Wow, udah 15 menit. Wah, di bawah ada sawah, guys. Di bawah ada sawah, indah sekali, guys. Wah, tikungan, tikungan, hati-hati, tikungan. Nanti kalau udah sampai stasiun berikutnya, ini bakalan gue jadiin part atau terus ya, sampai 1 jam atau berapa ya. Mungkin gak bisa sampai 1 jam kali ya. Oke. Gue takutnya kalian tuh nontonnya tuh bosen gitu ya. Udah 16 menit gue rekaman. Sawah lagi, guys. Sawah lagi. Wah, emang cuaca. Wih, samping kanan kiri kita sawah, guys. Sebelah sini sawah, sebelah sana sawah. Wah, mantap dah. Purwokerto double track sekarang ya, guys. Ini double track nih. Guys, gue hari ini hunting, mungkin Sabtu hari Sabtu gue hunting, bisa hunting sampai hari Sabtu. Gue hunting, cuman nanti kayak tempat berbeda, gue bakalan naik kereta nanti dari situ, gue naik KRL. Bisa hunting di Jatinegara, bisa gue bisa. Sumpah ini rutenya bagus banget, gak nyesel gue download. Oh iya, yang nyari rutenya di mana? Rutenya belum ada ya. Rutenya nanti akan gue taruh di deskripsi. Tapi pas gue review, ini dinas kan. Karena ini dinas, jadinya gue gak akan naruh link rute. Gue bakalan naro link game aja. Seperti biasa ya, link game itu dari file apa? Media file. Oke. Karena ini dinas. Jadi gue cuman link game aja, enggak sama rute. Yang galak, guys. Bercanda. Link rute bakalan gue taruh di deskripsi, oke? Wah, ada mesin AC ini ya, guys. Mesin AC di bawah. Kalau KRL mesin AC-nya di atas ya, guys.
Ini jumlahnya 8 gerbong kereta, guys. 8 kereta. Ini jumlahnya 8 kereta, 1 lokomotif. Mau apa? Besok mau gua dinas apa besok? Yang mau yang ini komen ya. Mau dinas dop 1, dop 2 apa dop 7? Apa Purwokerto? Purwokerto. Jogja. Jogja Solo. Mau pakai kalau Jogja Solo mau pakai KRL. Apa atau mau pakai inian apa namanya ya mau pakai Jogja Solo kalau Jogja Solo langsung mau pakai KRL ada LA nya mau pakai KRL atau mau pakai vintage atau mau dari Purwokerto ke ini mau dari Purwokerto ke mana ya ke Bekasi mau pakai vintage tuh sana kagak baca guys stasiun apa ya oke kita akan berhenti oke udah 23 menit guys. Mau lanjut atau mau dibikin part ini guys? Oh kita tiba di stasiun Notong guys, Notok. Kita tiba di stasiun Notok. Tuh ada tulisannya. Belakangnya nggak ada N, nggak ada N, adanya G. Berarti Notok. Mau terus apa lanjut? Mau lanjut apa berhenti sini? Yaudah, kita bakal bikin part. Ini udah 23 menit. 24. Oke. Okay. Sekian dulu video gua hari ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Agar kalian tahu gua upload video baru. Oke. Okay. Kalau belum ada notifikasi dari gua sama sekali. Namanya lu belum subscribe. Dadah, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Part 2 nanti gua bikin langsung.